Oke, jadi gue mau berbagi pengalaman gue sama si Simba ini. Nih si Simba gue lagi lulus-lulus malah gini nih. Tuh, malu dia, tutup mata kan. Nah, mungkin buat kalian yang dapat kesempatan buat ngelus-ngelus kucing besar, kalian tuh ngelusnya harus kayak massage. Jadi nggak boleh pelan-pelan. Kalau misalnya kalian pelan-pelan, singa itu atau harimau itu bakal berasa kayak digelitikin. Karena tenaga mereka kan jauh lebih gede daripada manusia. Malah jadi geli gitu. Malah terganggu.